Turun, 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 turun. Selain itu, assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kali ini saya mengikuti giat operasi Sika Semeru 2017 dari Polrestabes Surabaya yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim yakni AKBP Leonard Sinabela. Pak, untuk hari ini sendiri ini operasi Sika Semeru 2017 ya? Iya. Nah, ini targetnya apa nih Pak? Jadi pada malam hari ini kita melaksanakan razia dalam rangka operasi Sika Semeru. Sebenarnya ini kegiatan imbangan dalam artian preventif dalam rangka mencegah kejahatan C3, curat, curanmor, ditambah juga dengan senpi, handak maupun tajam. Ini kenapa nih Pak, untuk pemilihan lokasinya sendiri kenapa dipilih di jalan ini? Karena lokasi ini kan wilayah Surabaya Barat ini kan termasuk padat perumahan. Pemukiman, juga ada sentra pertokoan, mall, apartemen, kampus juga di sini. Jadi memang kegiatan malam harinya cukup ramai. Dan juga berdasarkan waktu ataupun tempat, kita polakan memang beberapa kejadian tindak pidana, khususnya seperti jambret ataupun pencurian di perumahan-perumahan, itu di lakukan di daerah sini. Ini motor dari Jember ya? Iya, Jember Pak. Itu tinggal di sini? Iya, di sini. Kenapa bawa senjator ini? Hah? Dari dapur. Emang kerja di mana? Di restoran. Kerja di restoran? Restoran mana? Di Bon Cafe. Hah? Bon Cafe. Di Bon Cafe ya, coba Pak, pinggir dulu. Di pinggir dulu, dipinggirkan dulu. Nah, Pak, untuk malam hari ini juga melibatkan banyak sekali anggota poluan-poluan juga ya Pak ya? Iya, ini kita libatkan karena memang yang terlibat operasi ini kan juga termasuk penyidik. Ada berapa sih Pak, ada berapa personil untuk malam hari ini sendiri? Ini kan kita semuanya kan 101 ya jumlahnya, terus kita poluannya yang mengikuti kegiatan ini sekitar 7 orang. 7 orang? Iya. Coba buka lagi, buka. Ini. Tapi bonceng 3 kamu? Kebetulan kakaknya sendiri. Ada. Kenapa bonceng 3? Tak ada. Ada Pak? Di mana plat nomor? Lepas Pak. Keropos jadi. Ini kamu, kamu pegang dulu, kamu pegang. Ini kenapa Pak? Hasil pemeriksaan ya. Oh tadi mau lari. Tapi untuk surat-suratnya sendiri gimana Pak? Ambil Pak. Oh surat-suratnya lengkap. Oh, ini plat nomornya kenapa? Jatuh. Ambil helm itu. Coba kamu jatuh. Ini tadi jatuh. Jatuh patah ya. Turun, Pak. Pinggir. Kenapa? Kaduara. Kamu sih ini tanganmu jadi. Wah keren tatomu. Belinya di mana kamu itu? Dikasih temen. Terus kamu kasih lagi ke temenmu? Kamu pakai sendiri? Hah? Banyak banget. 363 kayak pasal pun itu ya. Jangan Pak. Itu dari mana tadi ngambilnya? Dari Madura. Maduranya di mana? Di mana Maduranya? Pamekasan.
Pemekasan, berapa banyak dikasihnya? 10. 10? Itu tadi ada berapa waktu diperiksa? 3. Yang 7 kemana? Sudah gak ada. Iya, kemana? Kamu telan? Berapa kamu telan? 2. Kapan itu? Sudah lama. Hah? Sudah lama. Terus? Yang 5 lagi kemana? Dipakai lagi. Kamu kasih ke temanmu? Hah? Enggak. Kamu pakai? Ditindak lanjutnya seperti apa nih Pak? Kalau nanti kita periksa, ini. Nanti kita periksa. Terus? Karena ini kan membawa obat-obatan ya. Mm-hmm. Kita periksa, kita sesuaikan dengan nanti unsur-unsur pasalnya. Mm-hmm. Kalau obat-obatan itu kan biasanya mengedarkan, ya, menggunakan seperti itu. Ya. Nanti kita periksa, kita bawa ke kantor. Lontar. Hah? 15? Nah, ada. Nanti dulu. Kenapa kamu udah punya SIM belum? Belum. Anak kecil, sini. Kamu udah nggak cukup umur masih aja pakai motor. Orang tuamu di mana? Menganti. Hah? Menganti. Iya. Kamu STNK-nya bawa? Bawa. Terus ngapain nih? Belum punya. Kerangka surat-surat kendaraannya. Iya, kamu kan masih kecil. Berapa umurnya, Bu? Berapa, boleh Pak? Punya berapa? 15. Belum boleh harus bawa punya SIM motor, harus ya, Pak, ya umur harusnya, berapa? Pak. Kamu udah ditilang? Udah. Mana tilangnya? Gak boleh lagi kamu ini. Orang tuamu panggil. Orang tuanya dipanggil, Pak, ini. Kamu itu nanti kecelakaan lagi. Jol ya? Jol. Kuncinya pakai ini deh. Hmm? Kuncinya pakai ini. Duh, kenapa ini kuncinya ini? Kuncinya itu tugel di dalam, Pak. Hah? Separuh. Separuh di dalam. Ini loh, Pak. Ini sih saya, SNK saya ambil sekarang, Pak. Cepet-cepet ini. Ya, itu telepon orang rumahmu panggil bawa ke sini. Ternyata tidak bawa STNK ya, ini terus? Juga rumah-rumah kuncinya ini sudah dol pakai kunci yang tidak bukan kunci motor ini yang kita curigai. Demikian laporan dari Polrestabes Surabaya, dan tetap update ataupun saksikan kegiatan kepolisian hanya di Selamat Pagi Nusantara.